Lama tak start aku dah gila ni. Semenjak kau tukar Ezo, aku dah gila lah weh. Kau tak wani nak bawa masa apa ni mau dengan diri lah. Tuh weh ju, bunyi dekah. Anda bersama saya lagi di Chow Motor Vlog. Oh, baru lepas demek COVID bah. Oh, ni pun rasa hidup semula. Kalau tak monyok, payah kena nyakit. So, kepada anda yang menonton video ni, saya doakan anda semoga dimurahkan rezeki selalu dan sentiasa dikurniakan kesihatan. Masa sonok boleh duduk atas motor balik. So hari ni kita nak cerita aksesori yang dipasang dekat KTM 690 Enduro R ni. Juh bising geger molek bah. Oh, kuda gila. Biasanya bila beli motor baru, motor tu dia datang dengan pakej dengan aksesori tertentu sahaja. Jadinya biasa kita akan buat personal touch kita sendiri terhadap motor yang kita miliki tu. Motor ni telah bersama saya selama 5 bulan. Banyak kot ni kawai tukar untuk aksesori motor ni ni. So kita start dengan protection dulu. First, hanggar asai. Hanggar asai dia kawai tukar kepada jenis Asabis. Besar yang asai dia, dia tak protect sampai ke sini. Jika jatuh, brake lever akan belok ataupun clutch lever akan belok. Jadi hanggar service ni kau pilih hat ni pasal dia ada offer tu dalam 400. Lepas tu dia ringan. Lepas tu aksesori hak penting lagi, crash bar. Pasal apa crash bar ni penting untuk Enduro R? Anda tengok sebelah sini, anda tengok sebelah sini, ni tempat kau kerak jatuh ni. Crash bar ni telah menyelamatkan berapa kali dah. Sini dia punya radiator kat sini. Dia punya satu hose tu keluar kat sini. Jadi kalau tak ada crash bar ni, direct kena sini, pecah sini,
dalam hutan lah kita nangis nak cari radiator kat mana. Lepas tu dari segi protection, yang ni case saver. Case saver ni apabila rantai kita putus, dia menyelamatkan rantai kita terkena crankcase kat dalam tu. Jadinya crankcase kita tak bocor lah. Lepas tu berapa jenis lagi macam yang ni untuk engine case cover ni. Ha, kalau kena sini dia takkan tembus kita punya cover engine tu. Lepas tu crash bar dia tadi tu, harga power part punya, yang ni power part, harga dia dalam 1000 lebih. Lepas tu untuk belly pan dari power part juga. Ha, ni nak protect crankcase kat bawah tu lah, supaya kalau kena batu dia takkan pecah crankcase kat bawah tu. Yang ni pun dalam 1000 lebih kot. Lepas tu protection lagi yang ni, yang ni dari Nice CNC punya. Yang ni untuk protect dia punya pump brake belakang ni, supaya bila kena apa-apa dia tak terkena pump brake ni. Lepas tu yang bawah ni, yang ni linkage guard. Linkage guard ni dalam 200 lebih, supaya ada batu apa tak kena linkage kita ni, kalau tak terburai habis bearing dia ni. Lepas tu dari segi protection lane block untuk ni, disc guard untuk disc brake belakang. Yang ni dia main asing dengan ABS guard ni. Maknanya hak ni kena beli asing lah. Hak ni dalam 300 lebih. Pasal apa? Disc brake dia mahal untuk model motor ni ni. Disc brake dia golfer punya. Tu syok beli motor ni pasal dia bagi barang-barang hak berkualiti semua. Lepas tu lampu, lepas tukar lampu LED. Lepas tu aksesori kecil yang lain macam ni lah. Yang ni dari power part juga, sepasang ni. Yang ni dua biji ni dalam 300 lebih. Lepas tu yang ni protection untuk dada ni, supaya kita berdiri dada kita tak kena dekat handlebar ni kalau kita jatuh ke apa. Lepas tu aksesori lain untuk Kriga punya bag tu, kalau pasang yang ni dari Nice CNC, kita boleh ikat kat sini, letak soft bag kat sini. Maknanya dia punya mounting point dia tu kukuh kat sini. Betul yang ni, yang ni dari Nice CNC juga. Yang ni supaya kita punya mounting untuk cengkak ni tak patah, dia terkena barang ni tu. Ha, kalau patah tu tak boleh pasang dah cengkak. Cengkak amat penting kok bagi motor masuk hutan macam ni ni. Pasal rantai dia disetting supaya kendok sikit berbanding motor jalanan lain ni, supaya bila suspension dia main tu, rantai dia tak terlalu tegang. Lepas tu apa orang nak tukar ni, exhaust. Exhaust ni custom dari Pipe House. Exhaust aero kawai tak sampai eh. Kapal selam rosok duduk dalam dasar luk. Lepas tu depan, depan ABS guard dia. Lepas tu untuk performance pula motor ni, untuk performance motor ni kawai pasang dongle, fuel dongle dari fueldongle.es dari Spanyol ya. Fuel dongle ni supaya fueling dia bila low RPM, dia punya fueling dia lagi rich dari asal. Pasal model ni Euro 5, maknanya Euro 5 ni dia nak lepas piawai emisi dia tu, dia terpaksa tuning supaya dia lebih lean sikit. Ha, lepas tu untuk yang lain-lain pula, kau delete kanister ni, ada satu kanister tabung ni, yang ni kau order dari Rockweather Performance. Yang ni pasang sak ni. Lepas tu dari segi keselesaan rider, kau pasang seat dari power part. Benarnya seat ni dia lebih ramping kat sini supaya kita off-road tu mudah
nak turunkan kaki. Si ni harga dia dalam 1300 lebih. Lepas tu untuk side mirror, side mirror ni dari double take side mirror, maknanya dari US punya side mirror ni, bila kita terkena apa-apa dia tak patah. Lepas tu andai kata dia betul-betul patah, kita boleh beli asing dia punya aksesori dan part-part dia ni. Yang ni dari double take. So itu aja aksesori dari motor ni yang tak pasang lagi, yang dalam fikiran kawan iaitu rally tower. Tengok dulu rally tower ni, pasal kos dia amat mahal, dalam RM16,000 rally tower, termasuk kit-kit dia yang lain tu. Jadinya kita tengok dulu, pasal next bike kawan ni, andai kata next bike tu boleh touring, kawan tak convert dah rally tower kat motor ni. Pasalnya dengan rally tower berharga RM16,000 tu, kita nak bawa pi off-road, nak pi jatuh, off-road ganti jatuh dah RM16,000 jatuh. Lepas tu kalau rosak, barang dia mahal kot. Yang tu buat kawan fikir banyak kali. So ada beberapa barang lagi yang sampai kawan tak dah pasang pasal sibuk. Lepas tu kena covid, itu rack kat belakang ni untuk letak barang. Lepas tu disc kat kat depan tu kawan tak pasang lagi. So kepada anda yang menonton video ni, saya doakan anda semoga dimurahkan rezeki selalu dan sentiasa dikurniakan kesihatan. Stay safe guys. Thanks for watching guys. Lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss that.